Kami hadir di tengah Anda. TV channel RakyatMerdekaNews.com. Sajikan berita bukan hoax. Polsek Kebon Jeruk yang dipimpin Kompol R. Sigit Kumono menggelar latihan evakuasi bencana banjir bersama tiga pilar Kebon Jeruk. Lokasi latihan di kolam renang perumahan Kedoya Garden, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kegiatan latihan ini melibatkan personil Polsek Kebon Jeruk dan gabungan personil tiga unsur TNI, Polri dan pihak pemerintah setempat, melakukan latihan bersama evakuasi korban banjir. Latihan ini dipimpin langsung Kapolsek Kebon Jeruk Kompol R. Sigit Kumono. Selanjutnya, materi latihan penanganan bencana banjir ini akan dibimbing langsung petugas damkar yang akan memperkenalkan alat-alat yang diperlukan dalam evakuasi dan kegunaannya. Menjelaskan praktek cara memegang dayung yang benar, cara medayung yang benar, membelokkan dayung, baik belok kanan maupun kiri atau memutar. Cara menolong orang yang tercebur atau terbawa arus, baik menggunakan ban bekas maupun menggunakan dayung. Enak. Ayo.